Putu Trianto resmi dikukuhkan oleh Gubernur Jambi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggantikan Munawar Ibrahim yang berpindah tugas sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Medan. Pengukuhan ini dilakukan pada Selasa kemarin di kediaman Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam pengukuhan yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa kemarin, turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonifasius Prasetya. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Jambi kepada Putu Triatno sebagai Kepala BKKBN Provinsi Jambi untuk menggantikan Munawar Ibrahim yang berpindah tugas menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Medan. Dalam rangka pemulihan ekonomi, Gubernur Jambi Al-Haris berharap pengukuhan ini semakin menambah daya pacu dan berhasil dengan baik dalam capaian target penurunan stunting ke depan. Untuk itu, perlu peran Pemda bersama meningkatkan kehidupan masyarakat dari semua sisi, baik gizi, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Gubernur juga menambahkan, sosialisasi dan edukasi tentang stunting juga perlu ditingkatkan mengingat masih minimnya kampanye yang belum terlaksana di pelosok desa. Putut menargetkan capaian angka stunting tahun 2024 mencapai 12,7%, angka tersebut lebih kecil dari target nasional sebesar 14% di 2024. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.